Kenapa nih? Eh, ngapain di sini? Hah? Duduk-duduk saja, kan? Ini kenapa langsung gas-gas kayak gitu? Di sini kemarin kami sudah lunasin semua tanah ini. Ngapain kamu nggak minta izin di saya? Nggak izin kan kita tempat nongkrong deh, iya nggak, Bang? Iya, nongkrong-nongkrong yang mana dulu? Katanya security tadi, kalian itu langsung lewat-lewat aja gitu. Kita ada mampir di sana tadi. Kita mampir di sana tadi, kan nggak ada orang di sana, kan? Tapi nggak dikasih uang ya? Uang masuknya gitu? Iya, kan nggak ada bilang bayar kan di sana, makanya kita nggak bayar. Gimana ini, Pak? Masalahnya masuk di sini harus bayar uang tongkrongan gitu, kan? Iya, mereka ini masuk tanpa izin. Gimana ini? Ini anak buah saya ini, soalnya di sini gitu. Kalau ada apa-apa di sini, dia yang tanggung jawab begitu. Serobot aja kalian masuk di sini. Gimana? Ya, bukan, jangan bilang serobot dong. Tadi kan kita mampir tanya abangnya, kita mampir yang bawa mobil. Jadi. Bang, kamu yang bawa mobil? Iya, kita masih mampir di situ. Bukan, tidak. Mana mampir-mampir security bilang kamu nggak mampir? Iya, ada ibu-ibu tadi bilang ini kan bebas gitu. Makanya ya, kita lanjut aja masuk di sini. Terus abang-abang kan langsung ngegas-gas gitu kan, enggak enak kan, enggak boleh lagi. Ya di sini, larang ngobrol di sini. Sayang jaga di sini loh. Kalian harus menghargai saya juga. Gitu. Oh, maksudnya menghargai gimana ini? Saya enggak ngerti ini, Bang. Saya jaga lokasi ini. Soalnya di sini dilarang, Pak. Karena kemarin ini, satu minggu lalu, kami baru beli tanah ini gitu. Itu kamu enggak lihat ya, pelang di sana namanya yang tertulis ini tanah ini milik perusahaan kalian luar Dita. Iya, tapi kan kita enggak rusain apa-apa di sini. Kalau kita dongkrong. Kita duduk-duduk saja di sini. Enggak boleh, dilarang. Dilarang. Tapi di sana tadi itu ibunya kan. Ibu yang buka pelang di sana. Buka, itu yang buka pelang, padahal itu bebas. Kita masuk di sini. Yang penting jangan rusain apa-apa kan gitu. Dia enggak ngomong sama kita tadi. Tanggung jawab ini tanggung jawab kamu ya, Saudara Staf. Saya gaji kamu. Kamu enggak perhatikan di sini ada apa-apa gimana. Sekarang saya serahkan pokoknya di kamu sini, semua. Bubar. Bubarnya gimana tuh? Ya, tidak bubar. Kalau bisa tolong bubar aja, soalnya ada tamu yang datang gitu. Ya, bubar. Kalian mengganggu di sini. Di sini banyak tamu tadi itu yang lewat tadi. Mungkin tidak mengganggu tuh, Bu. Walaupun itu nggak mengganggu, di sini udah larang tempatnya di sini gitu. Ngerti nggak? Kamu paksa aja itu. Cuman duduk aja. Jangan pakai urat kayak gitu dong, Pak. Kan udah dibilang tadi, dilarang di sini ngobrol. Ditegur 1-2 kali, tolong dengar. Iya. Gimana ini, Pak? Kami tegaskan memang. Kalian kan baru pertama. Nanti kalau nggak ada yang tegur lagi kalian, berarti kalian datang sini terus gitu. Bukan masalahnya kalian ini nggak buat rese, karena mengganggu tamu datang nanti. Gimana pemandangan indah seperti ini kalian datang kotorin gitu? Oh, abangnya maksudnya kita kotoran apa gimana nih, Bang? Tolong jelasin dulu. Kok kita dianggap kayak sampah ini, Pak? Bubar. Kita ini bagian dari tamu juga kan gitu loh. Ini tamu saya... apa? Tamu aja itu di sana tempatnya, Pak. Bukan di sini. Duduk. Iya, ini kan bagian dari ini semua kan. Kalau tamu itu, Pak, langsung pesan di restoran sana, nggak boleh duduk begini. Gitu. Iya, kita masih lihat view di sini, Mas. Kasihan kita rugi kan beli tanah, datang kalian ini merusak pemandangan gitu. Coba kan kalau nggak mau itu kan dipagari aja supaya kita nggak bisa masuk. Di sini kan orang tamu aja yang masuk, orang lain nggak boleh masuk. Itu kan terbuka, terbuka dari situ, makanya kita langsung masuk. Bang, gimana? Kalau mereka paksa ngobrol di sini ya, kita kekerasan aja. Minta jatah deh. Minta jatah apa? Jangan main-main, Bang. Tidak. Nah, ini abang itu kita bicara ini tapi abang yang bawa kita di sini juga karena dia yang bawa wilayah sini kan. Kita baru pulang dari Yaman ini soalnya kita lama di Yaman. Ini abang ini yang bawa kita di sini. Yang apa? Mereka ini enggak tahu apa-apa tapi kamu ini yang bawa mereka di sini. Ngerti enggak di sini peraturannya? Hah? Ya karena di situ tadi dikasih izin, makanya saya masuk. Di mana dikasih izin? Di depan sana. Depan mana? Siapa nama orangnya itu? Harus tanya depan dulu baru ke sini. Iya, orang kita sudah masuk tadi enggak ada larangan kan? Iya, saya tahu kamu. Dengar dulu kita omong. Tutup ini kok.
Jangan kayak gitu loh, jangan main kekerasan kayak gitu. Kita mau ngomong apa aja ini? Ini harus itu, tanya dulu orang yang di sana. Bang, satu kali. Jangan kayak gitu, Bang. Iya, tanya dulu orang depan kamu. Sana baru ke saya. Siapa orangnya itu? Ini sana depannya. Depannya siapa? Itu teman kalian. Sekuritinya tanya aja ibu-ibunya itu. Ibu-ibu tuh yang kamu itu masuk harus minta. Yang ada anting di hidung tadi itu. Ibunya yang ada anting di. Saya udah jadi tamu di sini. Kalau udah di dalam udah jadi tamu. Ngapain jadi tamu? Saya? Tapi kan ke restoran saya di sana. Ngapain kalian duduk di sini? Iya, masih di sini ya cari pemandangannya. Ngapain? Kenapa kamu ke sana? Ngomongnya ke lawan. Enggak boleh. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Jangan. Enggak boleh itu. Kamu pulang enggak? Hah? Tar dulu, Pak. Kita bicara aja. Kamu pulang, ha? Jangan kayak gitu, Pak. Kamu pulang. Pak, tolong. Orang kalau dia nanti sakit, ya. Nanti yang bawa kami ini kan siapa yang bawa? Iya, makanya jangan melawan kalau ngomong. Bukan kita melawan, pulang. Kenyataan kita melawan. Pulangnya dulu depannya, ngapain ke saya? Usir. Ya, pulang dah. Oh, kami nggak mau, Pak. Kalian tidak punya hak untuk usir. Jadi tamu, kalau udah di dalam ya jadi tamu. Ngapain kita pulang? Pulang. Tanya aja security kalau sana. Kalau mereka nggak mau pulang, terpaksa harus ya. Minta uang dah. Uang maksudnya masuk harus bayar. Biar aman di sini loh. Berarti abang-abang ini keamanan berkedok preman, pemerasan namanya ini. Iya enggak, Bang? Bukan itu. Jangan banyak bicara, pokoknya bayarlah supaya aman. Jangan. Bayar. Kita enggak punya uang. Bayar. Kami di sini pengaman di sini. Kita bisa bayar. Kopul per orang di sini. Bayar. Tenang nih sopir kami. Banyak bacot kamu nih. Jangan begitu, Pak. Jangan fisik, Pak. Tolong, Pak. Kalau dia sakit nih sopir kami, siapa yang bawa kami? Kami tidak bawa mobil ini. Tolong, Pak. Jangan. Oh, bayar. Ini gimana nih? Jangan. Ada uang. Ya supaya kalian nyaman di sini. Bayar. Kamu juga bisa kasih uang. Bayar. Di sini ya, gimana? Di sana security. Ya, kita udah izin. Kita enggak punya uang, Bang. Enggak punya banyak bacaan, bayar dah. Enggak punya uang. Enggak punya uang kalau ada duit. Ya gitu. Mau kayak gini enggak punya uang. Itu enggak jadi soal, Bang. Periksa. Jangan diperiksa, Pak. Supaya nyaman, kalian bayar. Ya. Itu apa namanya yang bawa kami di sini kan beliau gitu loh. Ini bos kami. Yang megang semua kan itu kalau memang Abang mau minta uang. Tanggung jawab di dia. Iya. Kalian bayar sama kita ini. Tanggung jawab di itu. Ya. Tanggung jawab di kamu. Kita kasih uang aja. Berarti ini pemerasan, Bang. Pemerasan ini di sini hak kami. Jadi jangan kami berhak untuk minta uang. Kenapa kamu periksa? Kau diam dulu. Enggak boleh. Diam dulu. Pak. Saya tetap gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Biar aku pukul saya, Pak. Enggak boleh. Itu kasih aja. Enggak boleh. Enggak punya uang ini apa-apa. Pak, begini aja, Pak. Sekarang gimana? Enggak boleh main kerasan nanti itu, Pak. Ada hukumnya itu. Kami enggak mau ini di sini kalau soal uang ya. Nanti yang pegang biar abang itu. Memang yang pegang keuangan untuk ini, kami tinggal jalan aja yang bawa kami kan beliau ini. Jadi keuangannya di sana. Ini enggak ada duitnya ini. Ada uangnya ini banyak. Enggak ada. Enggak ada ini uang. Ya, sini ngapain kamu? Kamu itu. Ya, diam saja. Pak, jangan main fisik, Pak. Udah. Jangan macam itu dong, Pak. Jangan begitu, Pak. Sini dulu tasmu itu. Jangan mau saya, Pak. Mana uang kayak gitu, Bang? Jangan kayak gitu, Bang. Jangan keras-keras kayak gitu dong, Bang. Tolong. Jangan keras kayak gitu. Enggak ada, Bang. Boleh seperti itu, Pak. Diam dulu kau. Enggak ada, Bang. Diam dulu. Nah, saya ini bawa tamu, Bang. Ya makanya kamu kasih aja, Bang. Di sini loh. Kasih aja, Bang, supaya mereka itu. Sini. Udah enggak benar mereka itu. Melawan saja. Kasih aja, Bang. Coba periksa aja uangnya. Periksa uang aja itu. Kau bawa tas begini, kamu tidak punya uang. Sini dulu. Cepat. Enggak ada, Bang. Apa nih? Stop. 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 Stop
ada, Pak. Kalian benar keamanan apa yang tanya dulu? Pak. Kalian keamanan atau tidak? Mana bosnya? Keamanan apa minta uang kalian? Sini. Terus sini. Hah? Jongkok. Jongkok bangun, jongkok nih. Suruh. Jongkok. Mau. Dikasih aja ini, Pak. Di ini aja, Pak. Macam-macam saja. Jongkok. Maaf, Pak. Kami salah, Pak. Ya lain kali jangan kayak gitu. Kami cuma minta uang aja, Pak. Soalnya jadi perusak aja di sini. Tanda aja ada di foto mukanya mereka, Pak. Foto aja. Angkat mukanya. Di foto aja suruh pulang. Bang, di foto aja. Di foto. Itu simpan aja nanti taubat kalian ya. Macam-macam aja. Kirain siapa di kita di sini? Lain kali jangan kayak gitu, Bang. Udah foto. Siap salah. Ayo. Kami enggak akan ulang lagi, Pak. Kalau enggak ulang ya udah, biarin mereka, Pak. Biarin mereka. Maaf ya, Pak. Pulang, cepat. Kita ambil motornya. Ya, cepat pulang. Pulang. Supaya motor pulang, kalian terbakar nanti. Cepat pulang. Ayo. Pulang. Set mereka itu. Sampah masyarakat itu. Bro, otak atik tasnya orang lagi. Enggak tahu dia yang kota. Dia memaksa dia, bos. Mana dia dibilang presya-presya di tangan. Ya udah kita hati-hati aja lain kali. Tapi kita dia memaksa dia, bos. Ya udahlah. Udah kabur mereka yang